dia. Tahu nggak kamu zaman logam? Oh, jadi zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia yang pada saat itu untuk membuat alat-alat dari logam. Kemampuan manusia membuat alat-alat dan benda-benda dari logam ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia terus berkembang, khususnya jika dibandingkan dengan zaman batu. Namun demikian, pada zaman itu alat-alat dari batu tidak ditinggalkan sama sekali. Pembuatan alat-alat dari logam dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan dari batu. Untuk pembuatan alat-alat dari batu, batu-batu itu harus dipukul, diratakan, atau diasah untuk dihaluskan. Adapun pembuatan alat-alat dari logam adalah dengan terlebih dahulu melebur logam itu. Selanjutnya, cairan logam itu dimasukkan ke cetakan alat yang hendak dibuat. Proses pembuatan alat-alat dari logam ini menunjukkan adanya kemahiran teknologi. Oleh karena itu, zaman logam ini sering juga disebut zaman perundagian. Zaman logam ditandai dengan 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, kegiatan perdagangan berkembang semakin pesat pada masa ini, di mana perdagangan sudah dilakukan dari pulau ke pulau di Indonesia, bahkan antara kepulauan Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara melalui sistem barter. Sistem barter adalah sistem perdagangan menggunakan pertukaran barang, yang mana barang tersebut dapat berupa negara perunggu, manik-manik, rempah-rempah, kayu, moko, dan timah. Yang kedua, pada masa ini, penguburan jenazah dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Penguburan langsung dilakukan dengan menguburkan jenazah langsung di dalam tanah atau diletakkan pada sebuah peti di dalam tanah. Sedangkan penguburan tidak langsung dilakukan dengan menguburkan jenazah di dalam tanah atau peti kayu berbentuk perahu. Namun setelah jenazahnya menjadi rangka, maka rangka tersebut akan diambil dan dibersihkan, lalu dikuburkan kembali dalam tempayan atau kubur batu. Yang ketiga, mahir dalam pengolah logam. Hal itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan berbahan dasar logam seperti cincin, kalung, anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, cendrasa, arka perunggu, kapak corong, dan nekara. Yang keempat, kebudayaannya sudah semakin tinggi dan maju. Dan yang terakhir, kemajuan juga dirasakan dalam bidang pertanian, yang sudah menggunakan sistem persawahan yang lebih efektif dan efisien dari sistem ladang. Zaman logam dibagi menjadi tiga, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi.